Angkatan Udara Rusia untuk kesekian kalinya menyerang pertahanan militer Ukraina dengan bom mematikan di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 11 Oktober 2024. Dalam rekaman, dapat dilihat momen kedatangan amunisi ODAB 1500 dari Rusia ke gedung tempat administrasi dan tempat tentara Ukraina berjaga. Tidak tanggung-tanggung, bom mematikan yang diluncurkan Rusia menimbulkan setidaknya lebih dari 5 kali ledakan besar. Seperti yang terekam kamera udara, pasukan Moskow memastikan kerugian besar kembali didapatkan kubu Zelensky. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait kerugian pasca insiden ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.